saksi, ini karena saksi sebelumnya mengatakan pernah diajak ke tempat hiburan malam. Apakah saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, ayo mandi, katanya. Kemana bang? Udah, kita tenangin otak dulu, katanya. Kemana bang? Udah, tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua, bang. Om Joshua, berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 juta. 15 juta paling besar? Siap. Kalau paling kecilnya kira-kira berapa? Palingan 5 juta. Oh, 5 juta ya. Siap. Waktu di Brexit Kemang, saudara mengetahui nggak ada nama lain dari saudara Joshua? Siap, jadi kalau di Brexit itu biasanya ada abang-abang lain yang muncul kayak Alphonse atau Om Yogi, termasuk terdakwa Richard, terus Om Sadam. Mereka datang tiba-tiba. Terus ada satu perempuan yang biasa di bersama Om Joshua. Perempuan itu apakah salah satu bawahan ibu atau bapak? Oke. Saya pikir sama penjelasan kami seperti yang tadi, Yang Mulia. Ada di dalam berkas? Ada, Yang Mulia, di halaman 39. Ya sudah, lanjutkan. Itu yang kami pertanyakan. Saudara saksi, tadi saya tanya, ada nggak nama lain yang digunakan oleh saudara Joshua ketika siap di Brexit? Kalau untuk nama malamnya itu Bang Alek, Alek. Itu selalu menggunakan nama Alek? Siap, selalu nama Alek. Saudara pernah ke Holy Wings selain ke Brexit? Saya tidak pernah ke Holy Wings. Kalau di Brexit itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari kita dari jam 12 sampai jam 3, terus kita lanjut ke hotel. Jadi nggak pulang ke rumah? Belum, jam 5 baru pulang. Waktu dari sampai jam 3 itu ngapain aja di Brexit? Kita minum-minum. Minum air putih, jus, atau minuman beralkohol? Biasanya kalau almarhum biasanya minum Martel. Kalau di hotel ngapain di sana? Kenapa tidak langsung pulang? Saya tidak tahu karena ada perempuan juga yang ikut